Tes, 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 1, 2, 3, oke, okay. Ya, halo guys, halo, 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 balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich, ternyata guys ya. Oke, okay. Langsung aja, seperti yang kalian lihat, di video ini gue bakal buat gameplay pakai kart Aples ya. Ini sebenarnya bukan kemauan gue sih, lebih ke... apa ya, bayar utang mungkin. Karena kemarin ketika gua main sama Tio sama Wiwit, itu sempat kalah 2 kali. Dan perjanjiannya yang kalah itu main di Diamond League sesuai jumlah kalahnya berapa. Nah karena kita kalahnya 2 kali, ya berarti kita main Diamond League-nya 2 kali guys. Kart yang gua pakai nggak ngaruh ya. Ini mau pakai A plus apapun sama aja, karena dia nggak punya skill 1 dan skill 2. Jadi langsung skill pendanya. Slotnya juga cuma 3. Di sini gua bawa helm dragon, ada rocket drawing sama pendan begal yang bisa ngurung. Nah, selain itu gua juga bakal main pakai si susunan pendan yang kedua yang bawa sepatu hitam. Kita bakal nyoba pakai yang pertama dulu aja. Ini enggak yakin sih bakal menang. Kayaknya cuma ngabis-ngabisin diamond loh main pakai apples itu. Apalagi kalau ketemu lawan kartu terbaru, ya kita cuma bisa pasrah aja guys. Ya udah, gua start langsung. Ketemu sama siapa? Si Apollo jagoan kita. Jangan yang jago-jago lah, GM. Ayo. Enggak ada lawannya. Kita start lagi coba. Nah, lawannya ketemu nih kayaknya nih. Oke, okay. Gimana caranya gua menang lawan si tuyul kampret ini guys? Nggak bisa ini, pendan lengkap pula. Aduh, 4 deh. Ya udah, 6 dapetnya nggak apa-apa. Bangun 3, 12. Siap, 12-nya dapet. Bangun 3 lagi. Nggak nyala. Yang itu ya. 6 deh, 6. Nah. Ya udahlah, kita cuma bisa pasrah ya. Nggak ngerti gua. Mau kalian usaha bagaimanapun, kalau lawannya macam ini ya kalah lah. Ya meskipun pendanya lumayan, cuma tetap aja guys, nggak bisa ditandingin sama si tuyul ini. Oke, okay, tuyul jalan ke 8. Nah, kita coba begal ya. Kita coba begal. Ayo, Pak. Ya, dipakai itunya. Itunya dipakai. Pasang black hole di mana? Di sini ya. Oh, enggak. Gua coba bangun aja deh di sinilah. Kita manfaatin ininya aja. Manfaatin si bomnya. Gua taro sini, gak apa-apa. Pindah satu lane dia nyala. Nah. Ya, enggak ini ya, enggak ngerol ya. Tadi auto loh, sempat auto dia. Oke. Okay. Ke-6. Bisa sih kita nyerang. Jadi gua ambil 12. Bagus, 12-nya dapet. Bangun di sini biar jaraknya banyak. Ambil double 4. Aduh, 6 lagi. Oke. Okay. Kemana Pak? Ke bom ya? Sini ya? Oh, ke situ. Siap, 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 siap. Jalan lagi ke 10. Wah, dia cuma 3 sih. Nggak bisa kita ngelawan. 11. Nah. Ayo, roketnya harus nyala. Dor. Astaga. Nggak nyala lagi.
Mohyul jalan ambil double 4. Terus jalan lagi ke double 6. Udah punya turis juga. Nah, ke 8 ya. Berapa ya? 12. Aduh, 9 lagi. Nah, aktif juga nih pendant. Cuma nggak guna ya. Kalah kita. Aktif skill dia. Ya udah, kita coba cari lawan yang agak mendingan aja ya. Jangan si tuyul. Susah lawan tuyul. Pakai karakter baru aja susah, apalagi pakai A+. Ayo, siapa kayak GM gantian, jangan tuyul lagi dong lawannya. Nah, oke, kali ini lawan Fairy Tela. Nah, dapat giliran pertama. Aduh, bawa fake drawing ya. Coba 10. Ah, dapatnya 6, bangun 3. 12. Oh ya udah enggak apa-apa. Nyala dong, nyala. Ya, enggak nyala lagi. Si Tela jalan ke 10. Skillnya nge-ground. Jalan lagi ke 4 ya. Bisa sih kita. Coba ya. Gua ambil 12. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting double lah. 12. Ah. 12-nya dapat lagi. Enggak bawa penjara. 10. Aduh, 9 lagi. Oke. Okay. Tela jalan ke 10. Oh, skillnya nyala. Nah. Jalan lagi enggak? Jangan dong. Jangan jalan lagi. Aduh, jalan lagi GM. Jalan lagi ke 11. Siap. Aktif lagi. Double 4. Bagus, double 4-nya nyala. Bangun 3. Double 12. Pindah ke bom. Ya, bukan ke situ loh. Ayo dong. Kalah. Udah sekali aja deh. Ini ada kesempatan buat menang triple ternyata. 5-5. Astaga. Aduh. Ah, fake drawingnya udah habis nih, enak nih. Pasang black hole di mana? Ah, siap. Jalan lagi ambil 7. Kita coba black hole-nya taruh di mana? 5-5. Nah. Oke. Ayo begal. Sumpah game begal. Begal. Nah. Oke, sobek. Nah. Astaga! Enggak disobek loh. Bisa-bisanya enggak disobek loh. 70% loh GM. Ya udah 12. Aduh, 4 lagi. 10. Aduh, menang juga loh pakai A+ loh. Enggak nyangka gua. Bisa bener ya, dia dapat 10 tadi si Fairy Tela-nya. Oke, menang satu kali lumayan lah. Kita pakai si set yang kedua sekarang. Nah, ini mainnya pakai bom, guys.
karena kita bawa pendant sepatu. Langsung gua ready aja. Kita main 3 kali ya berarti. Enggak apa-apa lah. Astagfirullah, ketemunya ini lagi dong. Oke. Susunan pendan yang agak kurang pas sebenarnya buat di Mohyul. Cuma yang namanya Mohyul ya tetap Mohyul, guys. Kita enggak boleh sampai kalah nih. Kita harus manfaatin skill ini. Oke, dia jalan keempat. Skill ke startnya nyala. Pindah ke area kunya dapet. Kemana loncatnya, Pak? Ayo. Loncatnya ke situ. Keliling dunia. Bawa toa enggak? Enggak bawa ya. 12 mungkin. Oh ya udah. Dapat 10, bangun 1, ambil 4. Aduh, bukan 12. 12. Ah, masuk penjara, masuk. Oh, pindah satu lane ke sini aja berarti. Bangun 1 lagi. Oke. Kemana dia? Kesini ya dia. Oh enggak, dia ngambil alih area kita dan langsung keliling dunia lagi. Itunya diaktifin. Black hole-nya pasang. Lah, kita kena kurung ya? 12. Lah, kita kena kurung. Aduh. Sebelas. Oke, siap. Kesini aja. Menang dong, menang. Tolong. Nah, udah satu kali aja deh. Bisa menang nih kita nih, guys. Asalkan gak keturis dia. Asalkan gak kesini. Ayo. Nah, helmnya bawa yang mana? Oh, yang ini. Bisa. Pasang black hole. Ah, 12. Allahu Akbar. 6-6. Oke. Pindah satu lainnya nyala dia. Oh, loncat ke situ. Meleset dong, meleset. Meleset 4-4-4. Yah, dapet kan itunya. Berarti kita harus ke 10. Aduh. Double 2. Pasang. Sini deh. Ya, sini. 8. Astaga, bunuh diri lagi. Oke, dapat 6. Kalah ya kita ya. Gak bisa loh. Oh iya, kalah guys. Ya udahlah, mau gimana lagi. Tadi juga menang hoki itu kayaknya yang A plus itu. Jadi kita kalah sekali. Kalah 2 kali, menang sekali ya. Mainnya 3 ronde. Gitu aja, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gue yang selanjutnya, guys. Oke, okay? See you.